Halo semuanya, salam jumpa. Ketemu lagi kita hari ini, teman-teman. Seperti biasa, kita mau ngumpulin sampah plastik yang ada di Pantai Cempai. Segala jenis sampah sih sebenarnya. Bukan plastik aja. Cuma memang kebanyakan di sini sampah plastik ya. Ini popok ini. Aduh. Kita di sini memang apa ya, kelemahan orang Indonesia itu adalah memilah sampah dari rumah. Jadi tempat sampahnya cuma satu, dikumpullah semua di situ, sampah makanan, sampah plastik, sampah kain, popok. Akhirnya sampah kita adalah sampah yang paling kompleks. Jadi ya, yang perlu kita ketahui adalah kita selalu mengimpor sampah. Perusahaan-perusahaan di Indonesia itu banyak yang mengimpor sampah dari luar. Karena sampah orang luar itu, dari luar negeri itu bersih. Nggak kayak sampah kita seperti ini. Banyak kan sampah plastiknya, luar biasa nih sampah plastik, sampah kain. Wih, mudah bersihkan di sini. Iya dong, tiap hari dibersihkan. Sampah popok yang biasanya bikin kesel ya. Ini air sementara kelihatannya mau pasang gitu teman-teman ya. Aduh, keras banget ini. Oke. Sepertinya cukup ya teman-teman ya. Terima kasih semua sudah nonton. Sampai jumpa besok. Salam jumpa.